Sama juga kes seperti Adi Atif, pengidap spinal muscular atrophy type 1 SMA1, Muhammad Nail Wan Aslam atau lebih dikenali sebagai Baby Nail. Dana untuk kos rawatannya berjumlah RM9 juta berjaya direalisasikan rakyat Malaysia menerusi satu tabung khas. Bagaimana dan di mana titik permulaan rawatan untuk Nail berdepan SMA1 selepas menerima ubat yang berkaitan? Ikuti laporan yang disediakan. Baby Nail telah menunjukkan simptom SMA1 sejak berusia 2 bulan lagi. Anggaran nilai RM9 juta itu sudah cukup, tetapi masih belum tahu sama ada itu sudah cukup untuk kos rawatannya. Dia dalam keadaan stabil dengan bantuan pernafasan lah, mesin BiPAP. Dan juga kami perlu monitor dia punya air liur dia dari semasa ke semasa untuk kami kena sedut, sebab dia punya itu melibatkan pernafasan dia lah. Sebetul adalah 40,480 ml. So sekarang ni Nail dah botol kedua, so maknanya dah 80,000 lah, 400. Jadi dan botol kedua ni pun nak habis dah. Jadi kita ada botol ketiga lah. Botol ketiga sudah standby dan botol ketiga ni kami dapat melalui zakat. Dalam pada itu, menurut bapa Nail, tarikh untuk mendapat rawatan bagi anaknya belum diputuskan lagi. Sementara itu, pengasas tabung khas untuk dana Nail, Nur Ahmad Faiz, kutipan ini adalah terbesar pernah dibuat. Dia tidak menyangka rata-rata rakyat Malaysia sangat bersatu hati meringankan beban keluarga Nail. Pernah tengok dah dia punya posting sebelum ni. Saya sendiri pun terkejut juga, 9 juta. Saya fikir balik. Tapi rasa tergerak hati tu nak buat tu besar. Jadi saya pun terus on terus lah. Jadi lepas tu dia bermula lah. Sebab currency tu harga dalam berapa juta. Jadi kalau tukar mungkin 9 juta lebih. Jadi apa yang saya buat, saya biar je dia open. Kemudian kalau ada baki dekat Baby Nail, baki ni terus pergi kepada Baby Atif. Jadi tak ada satu sen pun yang akan tercicir mana-mana. Dia akan ditransfer ke baby yang seterusnya. Semoga urusan Baby Nail mendapatkan rawatan dipermudahkan dan pulih sediakala seperti kanak-kanak lain.